Macam itulah kita nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Qala musannif rahimahullah taala, jadi masjid ni nak besarkan dia, hukum dia. Ya saudaraku, kata Syekh Marbawi, wahai saudaraku, adalah hadis yang kita bacakan itu. Ada keluar, ada hadis itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan lebih panjang dan lebih terang, lebih jelas. Jadi maknanya kata Syekh Marbawi, dalam Sahih Tirmizi ini dia sebut ingkar saja. Tapi kalau buka Sahih Bukhari, lebih panjang dan lebar hadis itu. Di dalamnya, dalam hadis itu riwayat Sayyidina Uthman bin Affan, bahawa diriwayatkannya hadis itu waktu berbagai-bagai. Betulkan dah, berbagai-bagai kata orang. Kerana kitab Jawi itu, kitab Jawi dia tulis Ba Alif Gaya. Jadi penterjemah ni, penulis ni, dia nak cepat, dia tulis berbagi-bagi kata. Dia sebenarnya berbagai-bagai kata. Macam juga kita baca kitab Jawi. Mim alif kaf ya, mim alif kaf ya. Jangan pula ada dia telah memaki pakaian. Apa hal pula dia nak maki pakaian tu? Rupanya dia telah memakai pakaian. Dia kena baca tu kena ikut standard dia. Tu kitab Jawi je. Kena kitab lama di atas muka ba wau mim. Maka sujudlah di atas muka bum. Gila nama nak sujud atas muka bum. Rupanya muka bumi je. Tu kitab tak lama tu. Dia baca dia betul. Kita lah kadang-kadang tuan-tuan, baca kitab lama tu yang kata kitab kuning tak betul. Kita boleh memakai tawau payah. Pakai, jangan kata boleh pakai tupai, pakai topi. Dia baca tupai ke mana? Itu yang dipanggil banyak masalah. Kalau baca kitab Jawi tak ada guru. Dia kitab-kitab lama ni dia nak kena berguru baru boleh faham. Kalau tidak, nanti dia baca ikut cara dia. Akhirnya dia baca kitab lama, orang alim tak payah sembahyang. Sudah, patutlah. Kenapa? Dia pun ajar anak murid dia, oleh kerana kita dah alim, tak payah-payah. Rupanya, kitab lama terkata orang alim tak payah sembahyang. Dia dah pandai sembahyang, kan tak payah bagi dia. Senang saja. Dia tak payah-payah tu. Dah dia alim. Apa yang payah dengan kamu? Itu orang alim tak payah sembahyang. Rupanya tak payah tu pasal dia dah tahu kan senang. Macam tuan-tuan kan dah alim mayang kan senang mayang. Saya tanya payah ke tak payah? Kan tak payah mayang tu. Begitu kan anak abah sekarang ni rasa-rasa abah-abah tak payah mayang dah. Anak pembah lain dengan abah aku ni dah sesat agaknya. Tidak, ustaz yang mengajar kita dah alim tak payah sembahyang. Rupanya tak payah itu, ya senang saja nak bayang kan. Allahu Akbar, Fatihah pun senang, doa iftitah pun senang. Cuba tak alim, Allah takbir 10 kali, Allah, 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 Allah. Pasal tak alim, alim ini bayang, tu yang bayang jadi payah. Tapi kalau dah tahu kan tak payah bayang kan. Masuk video kat potong dekat tu, esok keluar surat khabar utusan. Ajaran baru kena tangkap lagi, hakam aku dia tu.